السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاي هاي، Anda bersama Zara Uthman. Kebakaran Kak Zara membantu anda celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartana. Pagi, selamat pagi untuk anda. Terus ceria, terus excited. Okay. Apapun, kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab Allah masih panjang ke umur kita, masih hidup kita lagi hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Masih lagi hidupkan kita hari ni. Okay, Allah masih hidupkan kita hari ni. Masih ada satu hari lagi peluang untuk kita. Jadi hari ni kita kena banyakkan bersyukur. Okay, banyak yang Kak Zara okay, Kak Zara belajar, Kak Zara cari, Kak Zara dapat. Okay, tips. Salah satunya daripada Anthony Robbins juga. Motivator ataupun orang-orang yang memberi inspirasi, orang-orang yang hebat, tak lain tak bukan untuk kita hidup gembira, untuk kita hidup ceria adalah bersyukur, gratitude. Kita kena banyak bersyukur, hitungkan segala nikmat yang telah Allah beri. Jadi kita kuranglah nak merungut dalam hidup ni. Hai hai, siapa bersama Kak Zara? Kak Zara nak minta tolong, please share video live ni. Kak Zara ada 30 minit untuk bersama-sama anda. Sekarang pukul 11.07 minit, dalam 11.30. InsyaAllah, okay, Kak Zara usahakan dalam 30 minit untuk memberi value kepada diri Kak Zara sebenarnya dan juga kepada anda semua. Okay, siapa yang belum like page Zara Uthman, mohon pergi ke tersasul pula kan, FB page Zara Uthman. Tekan follow dan klik see first. Kalau tidak, kalau you all tak komen, you all tak bagi apa-apa komen, tak like dan sebagainya, lama-lama Kak Zara ni akan hilang daripada pandangan anda. Jadi Facebook nak kita aktif. Kalau anda rasa perlukan, siapa-siapa yang perlukan Kak Zara, please like dan komen. Okay, video live, artikel ataupun post, poster-poster Kak Zara dan sebagainya, mana-mana Kak Zara post. Okay. Okey, hari ni 7 tabiat, tajuk kita hari ni. Kak Zara sebenarnya macam ni je lah nak cerita. Sebenarnya apa yang Kak Zara baca ni, Kak Zara dapat untuk diri Kak Zara, dan Kak Zara rasa menarik, Kak Zara rasa dia memberi, dia meaningful, dia memberi makna, dia sangat precious untuk Kak Zara. Jadi Kak Zara share dengan anda semua. Okay, Kak Zara tak nak bercerita tentang merapu, bercerita tentang orang, bercerita tentang peristiwa dan sebagainya. Kak Zara nak cerita bagaimana untuk kita sentiasa move forward, bagaimana kita nak bounce back, bounce back pun ya, bagaimana kita nak terus move on, nak terus move on, bagaimana kita nak terus hidup. Okay, bagaimana kita nak terus, kita tak nak mati sebelum kita mati. Okay, alright, hari ni tajuk Kak Zara adalah 7 tabiat untuk berjaya. 7 tabiat untuk berjaya. Okay, siapa-siapa please ringan-ringankan tulang jari-jemari anda ni untuk menulis, menulis tolong Kak Zara. Okay, hai hai, siapa bersama Kak Zara hari ni? Topik Kak Zara KZ hari ni, topik KZ hari ni, topik Kak Zara hari ni, 7 tabiat untuk berjaya. Okay, Kak Zara baca untuk diri Kak Zara. Kak Zara berusaha praktik, untuk praktik, sebab kita nak berjaya ni, tiru saja mereka yang berjaya. Tetapi nak meniru ni is not easy, okay? Bukan mudah untuk meniru. Sebab kenapa? Sebab
Kalau orang boleh buat, belum tentu lagi kita boleh buat. Sebab semuanya memerlukan kesungguhan. Kita nampak macam simple je, senang je nak buat ni. Tapi bila kita tang praktikalnya, selalunya orang, kebanyakan di antara kita akan kantoi buat tindakan. Bila nak tahu tentang bagaimana tu, ramai orang tahu. Tapi tang tindakan, tak ramai orang yang konsisten, persisten, okay? Bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Okay? Tujuh tabiat, tajuk kita, tujuh tabiat untuk berjaya. Okay? Yang pertama, Kak Zara live di dua tempat hari ni. Jadi mata Kak Zara kena pandang sini, pandang sini. Di sini, Facebook page Zara Othman. Di sini, Instagram Zara Othman. Okay. Alright. Tujuh tabiat untuk berjaya. Yang pertama, suspend kan? Suspend. Okay, yang pertama, tulis dan review matlamat setiap hari. Mungkin di awal tahun tu kita dah tulis dah matlamat kita. Okay? Kita dah tulis matlamat untuk setahun, tahun 2019. Ini pun peringatan untuk diri Kak Zara, peringatan untuk diri. Kita dah tulis dah matlamat kita, setahun punya matlamat. Tetapi habits, okay? Tujuh tabiat untuk berjaya ni bukan sekadar setahun. Tahniah yang dah buat untuk setahun tu, tahniah. Tetapi untuk kita betul-betul ada tabiat, tujuh tabiat untuk berjaya ni, kita tak boleh bila kita buat setahun tu kita biarkan dia berlalu. Kita kena review dia, kita kena semak dia setiap hari. Bukan 6 bulan sekali, 2 kali je setahun. Bukan 3 bulan sekali, bukan tiap bulan, bukan mingguan. Tetapi yang paling terbaik adalah setiap hari. Tulis dan review matlamat setiap hari. Apa contohnya? Contoh, kita nak bagi contoh. Kita nak fit, kita nak sihat. Contoh dia, kita daripada 80 kilo contohlah kan, daripada 80 kilogram berat nak turun menjadi 60 kilogram. Contoh. Jadi apa kena buat? Kita dah tulis dah tindakan. Kita tak boleh kata saya nak kurus dan biar je. Dah kita masukkan apa saja makanan yang ada, yang ada depan mata kita, kita ngap aje. Pantang ada, kita ngap. Jadi takkan terjadi. Oleh itu kita kena buat apakah tindakan, plan tindakan untuk menurunkan berat badan. Yang pertama, makanan. Kurangkan makanan bergoreng. Daripada goreng, kita panggang. Sekarang dah ada apa ni, air fryer. Okay? Jadi kita peruntukkan kewangan kita untuk membeli barang-barang yang memberi makna ke dalam hidup kita. Kak Zara pun walaupun kita bercerita pasal jimat cermat, Kak Zara amat menggalakkan anda untuk memiliki air fryer, okay? Air fryer ni kita boleh menggoreng tanpa minyak. Jadi kalau matlamat kita, tak kisahlah nak beli air fryer jenama apa, itu Kak Zara bukan nak cerita tentang hari ni. Yang penting Kak Zara rasa satu pembelian yang bagus untuk keluarga kita adalah dalam setiap rumah perlu ada air fryer. Kak Zara, KZ tak dibayar oleh mana-mana syarikat untuk mempromosikan air fryer, tapi KZ menggunakannya, memudahkan hidup KZ dan juga memastikan keluarga kita sihat, menjimat, akan dapat mengurangkan penggunaan minyak. Kita goreng ikan, goreng ayam, kita nak panggang dan sebagainya, kita tak perlu menggunakan minyak, terutamanya untuk menggoreng. Okay? Kita nak goreng nugget, nak goreng sausage, tak perlu lagi menggunakan minyak. Okay? Bukan cerita ni, nak cerita hari ni. Jadi review, tulis dan review matlamat kita setiap hari, bukan setiap bulan, di hujung bulan baru review, lambat. Yang paling bagusnya adalah setiap hari. Jadi Kak Zara mencari inspirasi ni. Ini yang Kak Zara faham dan Kak Zara share dengan anda semua. Tulis dan review matlamat kita setiap hari. Okay. Hari ni kita kena minum nak menurunkan berat badan. Salah satunya adalah
apa dia? Kena minum air. Minum air. Contoh. Ni botol ni pula. Ni botol je. Bukan air ni yang Kak Zara nak promote kan. Minumlah air apa-apa. Air tapis. Kita pastikan. Jadi kita ada minum ke tak? Okey. Ada apa ni. Macam mana seriusnya kita nak menurunkan berat badan kita. Jadi kita dah tulis setiap hari. Kena exercise. Kena kurangkan makanan yang berminyak. Yang ketiga, kena minum air yang mencukupi ikut berat badan ni. Ikut pakar apa ni, kesihatan. Kalau 60 kilo, berat kita dibahagi dengan 2. Dibahagi dengan 30, minta maaf. Kalau 60 kilo bahagi 30, 2. Jadi kita perlu minum 2 liter air setiap hari. Jadi review, bila petang kita tengok, kita dah minum air ke belum? Okay, kita dah buat apa? Kita exercise ke belum? Kena exercise. Kena kurangkan makanan berminyak. Kurangkan makan nasi. Bukan tak boleh makan nasi, tapi kena kurangkan makan nasi. Ambil satu sendok je ke macam mana, itu pandai-pandai kita. Masing-masing tak sama. Masing-masing tak sama. Sayur kita ada makan ke tidak? Dalam menu kita ada sayur, ada buah-buahan. Adakah kita serius? Jadi kita review setiap hari. Kalau kita hari ni minum air pun tak, seminggu sebotol je minum air, jadi bermaksud kita tak betul-betul serius nak menurunkan berat badan kita. Kita tak betul-betul serius untuk menyayangi kesihatan kita. Kita tak betul-betul serius nak jaga kesihatan kita. Kita tak betul-betul, kita hanya tulis sahaja dan berangan sahaja, tapi kita tidak serius. Itu salah satu contoh untuk jaga kesihatan dan menurunkan berat badan. Okey. Okay, apa lagi? Dan vitamin-vitamin yang perlu kita makan. Kan? Bukan senang. Kita nak jaga badan ni bukan semata-mata exercise. Exercise, tapi kalau makanan tak jaga pun kantoi juga. Jadi dia kena package. Okey, yang kedua, 7 tabiat orang yang berjaya. Hai, siapa bersama Kak Zara ni? Anda bersama KZ Kak Zara. Okey, dalam live KZ hari ni. Tajuk KZ hari ini adalah 7 tabiat untuk berjaya. Okey, yang pertama, tulis dan review matlamat kita setiap hari. Yang kedua, baca dan dengar sesuatu yang akan membuat anda bertindak ke depan. Okey. Baca dan dengar sesuatu yang akan buat anda bertindak ke depan. Jadi setiap pagi tak perlu lagi mencari berita. Setiap pagi apa kena buat? Kita cari, buka YouTube, kata-kata inspirasi, buka, okay, dengar sambil mandi, sambil mengemas, sambil kemas katil, sambil masak, sambil mop lantai, bersihkan bilik air dan sebagainya. Dengar, jangan biarkan diri kita ni kosong. Dengar sesuatu yang boleh membuatkan kita bertindak. Contoh, kalau kita cerita tentang kesihatan tu tadi, kita dengar sesuatu yang menyebabkan kita rasa kita nak menghargai, kita nak memiliki berat badan yang unggul, kita nak kesihatan, sebab kesihatan ni sangat bermakna, sangat sangat berharga. Okey, tak guna lagi dah kalau kita ada banyak benda dalam hidup ni tapi kesihatan kita hilang. Kak Zara juga banyak belajar ni dalam usaha Kak Zara, okey, dalam usia selepas grad, belajar kita terlibat dalam bidang pekerjaan. Di usia muda ni Kak Zara sangat kurang menitik beratkan tentang kesihatan. Kita terlalu concern tentang kerja kita, kan? Terlalu kisah tentang kerja kita. Makan tak jaga, exercise pun ke laut. Okey. Itulah, makan kadang-kadang tengah apa ni, petang, pukul 3 petang baru dapat jumpa makanan. Jadi badan kita ni, kesian dekat badan kita, okay? Kita tak cukup rehat, kemudian tak ada exercise, selalu stres dan sebagainya. Kak Zara cerita tentang diri Kak Zara, Kak Zara tak cerita tentang orang lain. Jadi oleh itu,
baca dan dengar sesuatu yang membuatkan anda bertindak ke depan. Kita tu sama juga, tulis dan review matlamat setiap hari, terutama dalam bidang keuangan. Kalau Kak Zara ni bidang keuangan, kita review, review setiap hari kan, setahun. Contoh setiap hari apa yang kita kena buat, apa yang kita kena buat. Contoh untuk orang yang berniaga, berapa call kita kena buat, contoh dia berapa orang kita kena jumpa, berapa sale yang kita kena buat setiap hari. Kita tulis matlamat kita dan kita review setiap hari. Dan begitu juga dalam perancangan keuangan. Okay, dalam perancangan keuangan, kita nak duit masuk dan kita review berapa duit yang kita belanja, berapa duit yang kita dah boleh bawa masuk setiap hari. Okay. Yang kedua, baca dan dengar sesuatu yang buat anda bertindak ke depan. Sama juga dalam bidang keuangan, matlamat keuangan kita, kita nak memperbaiki keuangan kita, baca dan dengar sesuatu yang menyebabkan kita bertindak. Dengar live Kak Zara ni, Kak Zara kata jimat cermat. Okey, ingat, cari duit tambahan, usahakan di saat kita masih lagi sihat. Jangan ada penyakit M tu banyak sangat. Penyakit M ya, M-A-L-A-S, kena buang. Jadi kita kena jelas goal kita nak buat macam mana. Bila kita baca dan dengar, belajar, faham, top up ilmu tentang keuangan, kita kena belajar bagaimana nak gandakan duit kita, bagaimana nak melabur dalam hartanah, bagaimana nak nak mencari perlindungan yang terbaik untuk keluarga, takaful, bagaimana nak agihkan duit kita, bagaimana nak buat duit kita beranak, bagaimana nak nak mengenali scam. Okey, ini semua kena baca, dengar, faham, yang akan membuatkan kita bertindak ke depan. Okey, tujuh matlamat untuk tabiat, tujuh tabiat untuk berjaya. Baca, dengar, ni bagus. Kakak Zara pun sama, baca, dengar. Kita ada pelbagai yang perlu kita dengar, okay? Tentang keuangan, tentang kesihatan, tentang perhubungan, kerjaya kita. Banyak ni yang perlu kita perlu kita baca, dengar, dan kita nak bertindak, nak berubah jadi lebih baik. Hai hai, siapa bersama Kak Zara? Siapa bersama KZ pagi ni? Pagi daripada KZ, kita kena bersemangat. Bersemangat kita, walau apa pun cabaran yang melanda diri Kak Zara dan juga diri anda, setiap hari kita akan diuji dan berbeza-beza ujian kita ni. Hari ni lain, besok lain, ujian tu akan datang silih berganti. Ada kata mereka-mereka yang Kak Zara pernah ikut, follow, berinspirasi, hidup ni adalah tempat untuk kita diuji. Kita kena siap sedia. Okay? Kita tak boleh mengelak apa yang berlaku kepada kita, tapi kita boleh mengubah respon ke atas apa yang berlaku kepada kita. Sama ada kita nak, bila berlaku, dah berlaku, kita tak boleh nak ubah dah. Tapi bila berlaku tu, yang masih kita boleh ubah adalah respons kita. Sama ada kita nak bersedih, kita nak murung, kita nak berduka, kita nak menangis, kita nak meraung lama-lama, ataupun kita nak cepat-cepat bounce back. Okay, kita nak cepat-cepat bangkit. Yang mana satu? Kita nak murung, kita nak berduka, kita nak rasa kita ni jadi mangsa, ataupun kita cepat-cepat lupakan tentang tu. Yang saya tahu, saya nak capai goal saya, goal saya, matlamat saya ni lebih penting daripada perkara yang lain. Okay, yang ketiga, anda dalam tabiat, tujuh tabiat untuk berjaya. Yang ketiga, jadikan kesihatan sebagai keutamaan hidup. Ni pun KZ baru. Aduh, sentap ni. Kak Zara tak cerita tentang orang lain, kayak KZ cerita tentang diri KZ. Tahu, kita tahu. Tahu apa? Kita tahu kesihatan tu penting, kita tahu exercise tu penting. Tetapi apa yang berlaku? Tahu dan mahu ni konflik. Siapa tak tahu exercise tu penting, kesihatan ni penting? Semua orang tahu. Tapi berapa ramai yang segmenkan masa dia untuk exercise? Okay, segmenkan masa dia setiap hari, ataupun 3 minggu sekali, ataupun seminggu sekali, untuk keluarkan peluh jantan. Untuk mengeluarkan peluh, gurau-gurau
Okay, untuk keluarkan peluh kita ni, untuk kita jadi sihat, kita pergi exercise ni. Salah satu lagi yang Kak Zara pergi belajar adalah apa dia? Untuk bila kita exercise, oksigen akan banyak masuk ke otak kita. Jadi bila kita exercise, kita, badan kita cergas, otak kita akan cergas sekali ke, aktif sekali. Jadi tak adalah mengantuk, lemah dan sebagainya. Sebenarnya kita exercise sebab kita sayang ke otak kita. Jadi berapa ramai orang yang tahu ke exercise tu penting? Berapa ramai yang buat? Termasuk dah juga KZ. Ya Allah, benda yang paling memang sentap lah ini, memang sentap. KZ lah, KZ sentap ni. Sangat sukar ni. Dia tak jadi tabiat lagi. Dia tak jadi makan kita kena, macam kita kena makan setiap hari. Kan kita makan tak perlu diubah, kita dah tahu kena makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Kita akan cari. Sama juga KZ nak jadikan tabiat exercise ni setiap hari. Setiap hari tu macam mana? KZ nak jadikan pergi exercise ni macam kita dah jadi tabiat. Tak payah fikir-fikir lagi ni bila nak pergi. Alamak, nak pergi exercise. That's something yang tidak menceriakan. Aduh, banyak je alasan kan. Biar awak tu datang, tak payahlah kan. Kau penat, semalam dah balik lambat. Buat apalah, rehat, tidur, tidur. Tu biar awak. Biar awak tu dibisik-bisikkan kat kita. Dia tak nak kita berubah, okay? Hai, anda bersama KZ, bersama Kak Zara. 7 tabiat untuk berjaya. Yang ketiga, jaga kesihatan sebagai keutamaan hidup. Ya Allah, dah usia 40-an nak masuk mencecah 50-an ni, baru sedar tentang dulu tahu. Tahu dan mahu tu konflik. Bagi anda yang muda-muda lagi, belajarlah daripada pengalaman KZ ni, yang mana masih lagi 20-an, 30-an. Sayangi kesihatan anda, do something. Jangan terlalu sibuk sehingga mengabaikan. Dan masuk, apa sahaja makanan masuk ke dalam tubuh kita, asalkan sedap, okay? Jadi tolong Kak Zara merayu kepada anda semua yang masih lagi muda, remaja, okay? Jangan jadi macam Kak Zara, usia 40-an ni baru benar-benar insaf nak jaga kesihatan. Okay, yang ni memang sentap lah. Kak Zara memang sentap. Tak apa, sentap untuk buat kita lebih beringat dan kita berubah, okay? Kak Zara tak pernah, okay, tak berniat untuk menunjukkan kesempurnaan diri Kak Zara. Yang ni memang sentap gila. Gila pun tak sentap macam ni. Ni memang ya ni. Sebab kenapa? Sebab memang bercinta nak pergi exercise. Tetapi Kak Zara berusaha untuk segmenkan masa. Terutamanya Sabtu, Ahad, segmen, paksa diri. Paksa lama-lama jadi biasa. InsyaAllah, doakan Kak Zara. Kak Zara doakan anda semua juga sihat, kaya dan berjaya. Okay. Yang keempat, 7 tabiat untuk berjaya. Yang keempat, belajar dari mentor yang proven sukses. Cari mentor. Kita nak cari mentor apa? Bukan mentor . Mentor keuangan. Cari mentor keuangan. Nak kurus, cari mentor untuk badan kita kurus dan fit. Nak apa lagi? Nak cantik molek, cari pakar kecantikan, cari orang yang boleh beri kita nasihat. Okey, apa lagi? Nak relationship, cari pakar yang boleh memberi kita nasihat tentang bagaimana nak jadi isteri yang penyayang, bagaimana nak jadi isteri yang disayangi suami, dicintai suami, dikagumi suami, bagaimana nak jadi ibu yang disayangi, dirindui oleh ahli keluarga. Bagaimana nak jadi macam tu? Kita kena lakukan. Kita kena pergi cari mentor, belajar dan cari mentor yang boleh ajar diri kita. Hari ni berapa ramai, okay, keluarga yang masa mula-mula kahwin sangatlah lovely, tapi dah lama meningkat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun usia perkahwinan, lama-lama dia akan jadi tawar. Jadi kembali balik, tuntut ilmu balik, perbaiki balik perhubungan kita. Cari ilmu, belajar dan cari mentor, okay? Yang kelima, 7 tabiat untuk berjaya. Hai, siapa bersama Kak Zara ni? Bersama Allah, tersasul-sasul.
siapa bersama Kak Zara ni, please share video live ni agar lebih ramai lagi mereka di luar sana boleh bandar mendapat manfaat daripada sharing KZ. Okey, yang kelima, 7 tabiat untuk berjaya. Kita ada 7. Kita ada 7 tabiat orang berjaya. Okey, yang kelima, setiap pagi bangun awal dan tuliskan apa yang kita syukuri. Yang memang bangun awal. Bila kita bangun awal, masa kita ni kita tak ada kelam kabut. Terutama bagi ibu kan, anak-anak sekolah, anak cari baju sekolah. Rasanya kalau boleh semua tu kelengkapan tu dah siap sebelum kita tidur. Okay? Beg sekolah anak, bangun pagi besok kan kita nak kejutkan anak. Anak kadang-kadang meragam, jadi kita kena kawal emosi kita. Kak Zara sendiri pun menghadapi anak. Macam mana anak anak yang meragam. Okey, kita nak kawal emosi kita. Ada seorang anak yang feeling setiap pagi dia memanglah dia akan menangis dulu. Jadi kita kena kawal emosi kita. Setiap pagi bangun pagi. Bangun pagi kita nak prepare diri kita, terutama ibu. Bangun pagi kita buat pernafasan dulu. Kita boleh solat dengan tenang, kita boleh berzikir, baca Quran dan tuliskan apa yang anda syukuri. Tuliskan apa yang kita syukuri setiap hari. Ya Allah, power Kak Zara tahun 2019 ni, Kak Zara nak berubah sikit lah, nak berubah lebih baik. Yang mana Kak Zara faham, yang ni pun sentang. Okay, Kak Zara macam kita bersyukur, tapi bersyukur kita tu level lah. Kalau ada 10 level bersyukur, 10 tu yang paling terbaik, yang paling tinggi tahap kesyukuran kita. Kak Zara rasa sebelum ni pun Kak Zara tak begitu. Maksud kita bersyukur, tapi ni tahap kesyukuran kita. Kak Zara boleh bagi markah mungkin 4 je lah tahap kesyukuran Kak Zara. Jadi tahun 2019 ni Kak Zara nak perbaiki lagi. Selalunya kalau mentor kata, dia kata kita tak boleh 5. Kalau 5 ni tak ada pendirian. Jadi Kak Zara pilih 4, rendah. Rendah bagi diri untuk diri Kak Zara. Jadi Kak Zara nak lebih perbaiki lagi tahun 2019 ni. Nak top up kesyukuran. Nak jadikan kesyukuran tu jadi agenda hidup. Ingat Allah kata, bersyukurlah kepadaku, akan aku tambah lagi nikmat ke atasmu. Dan tunggulah kepada kepada mereka yang tidak bersyukur. Allah akan Allah akan balas juga. Jadi risau, bersyukur kepadaku, pasti akan aku tambah lagi nikmat ke atasmu. Allah subhanallah, ini janji Allah tau. Allah yang berjanji. Subhanallah, setiap bangun pagi awal tuliskan apa yang anda syukuri. Syukur. Kak Zara fokus kepada diri Kak Zara untuk bersyukur, lebih banyak bersyukur dalam diri Kak Zara, sebab banyak yang Kak Zara tak syukuri sebenarnya. Kita bersyukur pun kita cakap saya bersyukur, tetapi tahap kesyukuran kita tu sangat rendah, terutama diri Kak Zara. Jadi tahun 2019 Kak Zara nak menyeru diri Kak Zara dan juga anda semua, kita top up lagi kesyukuran, yang naikkan tahap kesyukuran kita. Salah satu tabiat untuk berjaya, 7 tabiat untuk berjaya, salah satunya ialah tuliskan apa yang anda syukuri setiap pagi. Okey, yang keenam, 7 tabiat untuk berjaya, yang keenam, solat duha jadikan kewajipan. Okey, solat duha. Okey, solat duha. Jadikan, kita boleh solat 2 rakaat, 4 rakaat, 6, 8. Jadikan tabiat, mulakan dulu dengan 2 rakaat. Okey. Yang ketujuh, 7 tabiat untuk berjaya, paling last sekali. Alhamdulillah kita dah berjaya mendengar 7 tabiat untuk berjaya. Dengan yang ketujuh, dah 6 kita dah dengar. Yang ketujuh, bertindak pantas. Yang ni pun Kak Zara kena perbaiki lagi. Ni, bertindak pantas ni. Kita dah tahu ilmu ni, adakah kita buat ataupun tidak. Ni pun Kak Zara kena perbaiki diri, sentak tau. Kak Zara sentakkan diri Kak Zara. Okey, 7 tabiat untuk berjaya. Alhamdulillah, tulis dan review matlamat setiap pagi. Yang kedua, baca dan dengar sesuatu yang anda akan buat anda bertindak ke depan, bukan makin murung, bukan makin berduka. Okey, yang ketiga, jadikan kesihatan keutamaan hidup. Yang keempat, belajar dari mentor yang proven sukses. Yang kelima, setiap pagi bangun awal dan tuliskan apa yang anda syukuri. Okey,
Yang keenam, solat sunat duha. Jadikan rutin harian kita. Okey? Jadikan dia wajib walaupun dia sunat. Okey, yang ketujuh, bertindak pantas. Okey, anda dah tahu 7 tabiat untuk berjaya. Yang ketujuh ni ada cabaran sikit ya. Memang cabaran dia mencabar sedikit. Okey. Alhamdulillah, kita dah tahu 7 tabiat untuk berjaya. Okey. Selamat bertindak. Kak Zara ucapkan untuk anda. Okey. Duit masuk nak cepat-cepat, duit masuk nak banyak-banyak. Okey, siapa yang perlukan pertolongan untuk cari duit lebih, untuk top up duit lebih ataupun untuk susun kewangan, profil kewangan, please message Kak Zara dekat Messenger. Okey, untuk mereka yang ada di Instagram, boleh ke Facebook page Zara Uthman. Okey, anda boleh message Kak Zara nanti dekat Messenger. InsyaAllah tim Kak Zara akan reply message anda. Okey, kita nak berjaya dunia dan akhirat. Kita cipta duit pun tak guna kalau kita tak dapat nak susun kewangan kita dengan berkesan. Okey, cipta duit tu memang kena cipta duit, tetapi kena susun kewangan anda. Itu kepakaran Kak Zara. Okey, salam sayang daripada Kak Zara. Duit masuk nak cepat-cepat, duit masuk nak banyak-banyak, duit keluar nak lambat-lambat, biar dia macam kura-kura. Okey, duit keluar tu. Okey, salam sayang daripada Kak Zara. Okey, fi amanillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi, bye.